Halo sahabat hobi, bertemu kembali di channel Mister Hobiku. Bagaimana kabar sahabat hobi semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini saya motoran santai bareng salah satu komunitas big bag dari Magelang. Ini ada di salah satu tempat wisata di Magelang. Seperti apa tempat ini? Ikuti terus videonya dan jangan kemana-mana. Omah Latari Ombo pagi ini sahabat hobi. Ini saya ada di salah satu tempat wisata kuliner di Magelang sahabat hobi. Namanya Omah Latari Ombo ini. Saya motoran santai bareng MBR. Ini salah satu komunitas big bag dari Magelang. Omah Latari Ombo ini berada di area kebun Gundang Sari, Pakis, Magelang. Jadi ini masih masuk daerah Magelang, sahabat hobi. Kita akan melihat-lihat seperti apa Omah Latari Ombo ini, sahabat hobi. Mari kita masuk. Omah Latari Ombo ini kalau dari wisata Kopeng itu masih sekitar 6 km sahabat hobi. Jadi kalau sahabat hobi dari Magelang ini berada di kiri jalan sebelum wisata Kopeng. Masih 6 km lagi kalau mau ke wisata Kopeng dari sini sahabat hobi. Di bagian luar ini bisa sahabat hobi gunakan untuk nongkrong, juga untuk tempat makan sahabat hobi, sambil melihat pemandangan alam di Omah Latari Ombo ini. Pemandangan alamnya cukup bagus sahabat hobi pagi ini, meskipun sedikit mendung. Ada tempat untuk berfoto dengan latar belakang gunung ini sahabat hobi. Bagus spot fotonya. Udara di sini sejuk sahabat hobi. Dingin kalau menurut saya. Omah Latari Ombo ini konsepnya adalah joglo modern sahabat hobi. Kita lanjut melihat-lihat Omah Latari Ombo ini sahabat hobi. Kita muter-muter dulu, kita jalan-jalan sambil menikmati udara segar di sini sahabat hobi. Banyak gazebo ini di depan ya sahabat hobi. Bisa sahabat hobi pakai untuk tempat makan ini. Kalau sahabat hobi pesan makan minum di Omah Latari Ombo ini. Ini rekan-rekan MBR dari Magelang. Hari ini acaranya adalah pemilihan atau penggantian pengurus sahabat hobi. Juga ada apresiasi dan penghargaan untuk rekan-rekan media sahabat hobi. Kita lanjut melihat tempat ini sahabat hobi. Di depan ini adalah tempat untuk pesan makan dan minum. Kita akan masuk sahabat hobi. Ini tempatnya ya sahabat hobi. Bisa sahabat hobi pakai juga untuk nongkrong dan makan. Ini kita pesan makan dan minumnya bisa di sini. Konsepnya Jawa modern ya tempat ini sahabat hobi. Bisa dilihat ini. Saya tak pesan minuman hangat sahabat hobi karena udara di sini
dingin. Saya izin tak pesan minum dulu ini, sahabat hobi. Saya datang ke sini hari Minggu ini, sahabat hobi. Jadi sahabat hobi bisa lihat pengunjungnya lumayan ramai ya, sahabat hobi. Silahkan sahabat hobi yang berada di seputaran Magelang bisa tulan-tulan ke tempat ini sambil refreshing, sambil kulineran, monggo. Terima kasih untuk sahabat hobi semua yang sudah melihat video ini sampai selesai dan setia mengikuti video-video dari channel Mr. Hobiku ini. Kita akan prepare pulang, sahabat hobi, karena acaranya sudah selesai ini. Teman-teman MBR, foto dulu ini, sahabat hobi, sebelum pulang. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun, sahabat hobi semuanya.